السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له. وما يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena dengan taufik dan karunia-Nya semata kita sampai detik ini masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan di antara nikmat tersebut yaitu dimudahkannya kita oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah SWT dengan tafaqquh fid din. Ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan mengkaji pembahasan ilmiah, tapi hanya saja mungkin untuk sementara waktu, kalau sekiranya tidak selesai pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu sebuah fikih yang berkaitan tentang kematian, al-maut. Ini idenya dari panitia Allah Abu Bakar Abdullah, la'allahu khairan insyaallah. Ada baiknya insyaAllah supaya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari situ, tidak melulu dipusingkan dengan pembahasan ahkamul fikihiyah terus, atau mungkin sesaat nanti kita selang-seling. Dan akan kita nukil sebagian daripada kitabnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari At-Tadhkirah di Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan terhadap keadaan-keadaan orang-orang yang mati dan perkara-perkara akhirat. Pembahasan yang pertama, bahwasanya telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk berharap kematian dikarenakan musibah yang menimpa padanya, apakah pada dirinya, apakah ada pada hartanya, atau ke orang-orang terdekatnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Ya. Ini pendapat ulama-ulama Maghrib. Ulama-ulama daerah Andalusia, ya. Karena Imam Qurtubi itu asalnya Cordoba. Ya. Mereka selalu membiasakan lebih mengutamakan Muslim daripada Imam Bukhari rahimahullah. Mayoritas ulama mengedepankan Bukhari dibanding Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah salah seorang dari kita berharap kematian dikarenakan madarat yang menimpanya, musibah yang menimpanya. Kalau sekiranya harus seperti itu, maka hendaklah dia berkata dengan doa, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Perpanjanglah umurku kalau sekiranya kehidupan adalah lebih baik untukku." Ya, karena kita tidak tahu. Tatkala kita berdoa kematian, ya Allah matikanlah aku, ternyata azab yang menanti kita. Ya. Dan sebaliknya kita juga tidak tahu. Ya. Pastinya, ya, tatkala kita minta kematian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah rahmat yang menanti kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, janganlah seperti itu. Tapi seyogianya kalian berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah doa, ya Allah, hidupkanlah aku kalau sekiranya kehidupan ini adalah lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku kalau sekiranya kematian ini adalah lebih baik untukku. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yatamannayanna ahadukumul maut wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah innahu idza mata ahadukum min qata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umru illa khairan. Janganlah kalian berharap kematian karena suatu musibah, suatu penyakit yang dia derita, atau musibah yang ada pada harta dan orang-orang terdekatnya. Jangan sekali-kali dia berdoa minta untuk kematian sebelum datang sendiri kematian tersebut. Tidak diminta juga bakalan datang. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti akan dijemput oleh kematian. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dianjurkan untuk meminta kematian sebelum tiba waktunya. Innahu idza mata ahadukum min qata amaluhu. Kalau sekiranya seorang meninggal dijemput oleh malaikat maut, maka terputuslah amalannya. Iya. Dosa yang semestinya dia sempat bertaubat, apabila diberikan waktu, terputus. Ya. Kewajiban yang belum dia sempat tunaikan, apabila dia diberikan waktu, ya, dia akan lakukan, terputus.
Wa innahu la yazil mu'min, karena sesungguhnya tidak akan menambah orang mukmin yang bertakwa kepada Allah panjang umurnya kecuali kebaikan. Iya. Seorang yang mukmin bertakwa kepada Allah, iya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu lau khair. Sesungguhnya mengagumkan, menakjubkan perkara seorang mukmin. Perkaranya semuanya baik. Yeah. In asabat husarra syakar. Kalau dia ditimpa, diberi musibah. Karena semuanya ujian, kebaikan, kesehatan, rezeki yang menurut kasat mata manusia itu baik, itu musibah dari Allah SWT, ujian dari Allah SWT apakah kita lulus atau tidak, sama saja urusannya. In asaba usarra syakar, apabila ditimpa kebaikan menurut kasat mata manusia, karena kebaikan belum tentu baik di sisi Allah SWT hakikatnya nanti, maka dia bersyukur kepada Allah SWT dan ini baik baginya. Diberi rezeki yang halal dia bersyukur. Diberi rezeki anak yang soleh dia bersyukur. Diberi rezeki kesehatan dia bersyukur. Ya. Maka ini baik baginya. Dan suatu saat Rasulullah SAW bersabda, in asabal dharra sabar. Apabila dia ditimpa kemalangan, ditimpa hal-hal yang tidak baik menurut kasat mata manusia, karena kita tidak tahu hakikatnya di sisi Allah SWT, apakah itu hak kebaikan ataukah perkara yang tidak baik. Apabila ditimpa kemalangan, sakit, kematian, kemudian malapetaka yang lain, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Jadi hakikat seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT sama saja. Ya, sama saja orang-orang yang dicintai Allah SWT sama saja hakikatnya. Tidak ada nilai plusnya orang yang miskin kemudian dia bersabar atau orang yang kaya yang diberikan kelapangan kemudian dia bersyukur. Ya. Karena masing-masing ada ujiannya, ada cobaannya. Orang yang kesempitan ujiannya dari Allah bagaimana dia bisa lulus. Ya. Bagaimana dia bisa selamat dengan ujian tersebut dengan sabar dan sebaliknya. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah di sana ada para anbiya wal mursalin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabinya dan rasulnya, ada yang kaya toh mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang miskin, sengsara, sakit-sakitan, wah, dia juga syukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi karomah kecintaan Allah bukan pada kelapangan maupun kesempitan. Tapi karomah di sisi Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, apakah dia bisa mewujudkan merealisasikan syukur tersebut? Ataukah dia bisa merealisasikan sabar tersebut? Iya. Walaupun memang harus diakui. Iya. Walaupun memang harus diakui. Sudah tetap sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ra'aitul jannah fa idza aktsaruhal fuqara." Aku lihat surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga ternyata kebanyakannya kaum papah. Ya. Kaum fakir miskin. Kenapa? Karena cenderung orang yang fakir, ya, orang yang miskin, orang yang papah, orang yang menderita itu lembut hatinya cenderungnya. Selalu merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak minta rezeki. Ya. Tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang diberikan kelebihan cenderung merasa cukup. Iya kan? Sehingga dia tidak terlalu dalam
bermunajat kepada Allah SWT karena dia sudah merasa cukup. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Ya. Ya. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT, ya, tatkala bermuka masam dan berpaling dari seorang yang fakir miskin, Abdullah bin Ummi Maktum, ya, kemudian datang orang yang kaya, berhormat, terpandang, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ya mungkin Rasulullah SAW pikir Allah bin Ummi Maktum imannya kuat, sekuat setinggi langit, ya. Mungkin dari sisi ini Rasulullah SAW memberikan porsi yang sekiranya tetap imannya akan bertambah. Tapi Rasulullah berharap keimanan orang ini tapi tetap ditegur oleh Allah SWT. Oleh Allah SWT. Mungkin saja ini orang ini kokoh di belakangnya para pengikutnya, apabila dia beriman, bertakwa, kemudian para pengikutnya juga beriman dan bertakwa. Tapi ternyata Allah SWT memiliki berkehendak untuk menetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ya. Adapun orang ini, kata Allah SWT, yang datang kepadamu dan engkau berikan porsi, ya, engkau ladeni, kemudian engkau berikan perhatian kepada dia, wahai Rasulullah, amma man istaghna. Adapun orang ini merasa cukup. Merasa cukup. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah SWT. Ya, karena kecenderungan seperti itu, orang yang sudah berlebih punya kedudukan di masyarakat itu cenderung gengsinya tinggi, cenderung tidak butuh kepada orang lain, ya, cenderung bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun lisannya mengatakan saya butuh kepada Allah, tapi keadaannya, kesehariannya tidak mencerminkan orang yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini. Ya. Wahai raitul jannah wa idza aktsaruhal fuqara, ternyata kebanyakannya orang-orang fakir. Wa raitun nar fa idza aktsaruhan nisa, ya, dan aku lihat neraka ternyata kebanyakannya perempuan, ya, karena ternyata kebanyakan penduduk neraka perempuan, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khawatirkan, ya, dalam suatu hadis yang mulia, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, ya, walakin, ya, akan tapi aku takutkan antum safa alaikum dunia fatanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Aku khawatirkan justru akan dibukakannya khazanah dunia, perbahandaan dunia, kelapangan, kekayaan, rezeki yang berlimpah dari sana, dari pintu A, B, C, D sampai Z terbuka. Sehingga kalian akan berlomba-lomba ke sana dan mencelakakan serta menjerumuskan kalian sebagaimana telah menjerumuskan umat-umat sebelum kalian. Ini kecenderungannya seperti itu. Walaupun sama saja hakikatnya orang yang bertakwa dia kaya atau orang yang miskin dia sabar. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ubtulina bil faqr fasabarna. Ya. Ya. Wabtulina bil ghina falam nasbir. Au tulina bil mal au dunya falam nasbir. Dulu kami di zaman Rasulullah SAW, ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu dengan kefakiran dan kami sabar. Ya. Dan tatkala ada futuhat, ya, wilayah Islam semakin meluas, kemudian berkembang maju dengan peradaban dan teknologi serta perekonomiannya, kita diuji oleh Allah SWT dengan kelapangan hidup. Ternyata kita tidak sabar. Ya, ini sahabat Rasulullah SAW. Ya, bisa diukur bagaimana keimanan kita.
Ini kecenderungannya. Walaupun kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal bahwasanya tidak ada beda antara orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dan dia bersyukur dibandingkan dengan orang yang ditimpakan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar. Iya. Makanya di sini janganlah seseorang berharap kematian. Iya. Karena suatu perkara. Iya, musibah yang menimpa padanya. Karena dia tidak tahu. Iya. Kalau sekiranya kematian itu baik atau tidak baginya. Iya. Seorang mukmin la yazidul mukmin umruhu illa khairan, kata Rasulullah SAW. Kalau dia bertakwa tidak akan bertambah umurnya kecuali kebajikan saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fa la'allahu ayyazara khairan wa imma musian fa la'allahu ayyasta'tib. Janganlah salah seorang dari seorang mukmin berharap kematian kalau sekiranya dia orang yang baik, yang muhsin, maka semoga dengannya dia bertambah kebajikannya. Ataukah kalau seorang mukmin tersebut orang yang tidak baik, bisa saja mukmin tapi mukhasir, ya, banyak kekurangan yang ada pada dirinya, mudah-mudahan dia akan minta tunda, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyastatib. Al-istirda, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan menutup hari akhir, detik-detik akhirnya dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannaw al-maut fa inna hawla al-matla shadid, fa inna hawla al-matla shadid, wa inna min sa'ada an yatula umrul 'abdi hatta yarzaqahu Allahu al-inabah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, dengan sanad yang hasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berharap kematian karena sesungguhnya kejadian akhirat, ya, padang mahsyar dan yang sekitarnya itu perkara yang menakutkan. Perkara yang tidak bisa dibayangkan betapa ngerinya ketika itu. Betapa dahsyatnya ketika itu. Ya. Bagaimana tidak? Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at." Sampai-sampai ibu-ibu yang menyusui itu tidak peduli kepada bayi-bayi yang dia susui. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya kecenderungannya dan keumumannya, ibu-ibu yang menyusui, yang berhati manusia, itu biasanya dia rela untuk mengorbankan dirinya demi bayinya. Iya kan? Iya. Dia rela, dia sakit, yang penting bayinya sehat. Dan kadang-kadang kecenderungannya dia rela mati demi yang penting bayinya hidup. Ya. Pernah disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu muda, ya, yang kehilangan anak susunya yang dia susui. Ini di peperangan. Enggak menghiraukan panah berseliweran, pedang berseliweran, pokoknya yang penting saya cari anak saya. Ya, sampai ketemu, dia peluk erat-erat bayi tersebut dan dia susui. Yeah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ata'ajabuna min hadhihi?" Yeah.
apa kalian merasa aneh, kagum min hadhihi liwaladiha, dia berapa betapa perhatian dia kepada anak yang dia susui. Ya. Artinya apa? Artinya ikatan emosional antara seorang ibu yang menyusui dengan anaknya yang dia susui itu demikian eratnya. Sehingga kecenderungan seorang ibu, Allah berikan hati nurani, ya, bukan hati iblis, sehingga dia rela apapun demi bayinya. Ya. Ya, kecuali yang terjadi belakangan ini, banyak kita ketemu bayi yang dilempar, ya mungkin karena awalnya sudah tidak berkah, ya. Penciptaan bayi tersebut saja sudah dimurkai oleh Allah SWT awalnya, ya. Zina, sehingga hamil lahir, kemudian bayinya dibuang ke tempat sampah, waliyahzubillah, ya, dari hati, ya, artinya singa saja, ular saja tidak seperti itu terhadap anaknya. Ini waliyahzubillah, iblis belajar daripada dia, ya, bagaimana membunuh anaknya, ya. Iblis belum pernah dengar ada iblis membunuh anaknya, wallahualam. Mungkin aja ada, mungkin belum pernah kita dapat kabarnya. Tapi yang terjadi, manusia banyak membunuh anaknya dengan kejadian seperti ini. Artinya dosa zina itu tidak seberapa dibandingkan dengan dosa membunuh nyawa yang Allah SWT berikan hak dia untuk hidup. Ya. Kembali lagi pada pembahasan kita, bahwasanya Allah SWT jelaskan ketika itu, ya, ketika terjadinya hari kiamat, ya, demikian dahsyatnya sehingga yang tadinya Allah fitrahkan ibu-ibu yang menyusui demikian sayangnya dan perhatian kepada anaknya, tapi ketika kejadian itu hilang semuanya, tidak peduli, ini urusannya masing-masing, bayinya dia tidak pedulikan, lupa, jangankan berusaha untuk peduli, ingat saja tidak, dia punya bayi. Demikian dahsyatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haulal matla syadid. Kengerian ketika itu tuh dahsyat luar biasa. Ya, tidak bisa cuma sekedar direka-reka sampai orang itu menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri. Ya. Beda cuma sekedar orang mengetahui, mendengarkan beritanya dengan kejadiannya. Ilmu yakin beda. Laisal khabar kal mu'ayyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pemberitaan, walaupun sedemikian dahsyatnya pemberitaan, berbeda dengan kejadian orang yang merasakan sendiri. Wa inna min as-sa'adati ayyatul umrul abdi hatta yarzaqahu Allahu al-inabah. Hatta yarzaqahu Allahu al-inabah. Karena merupakan kebahagiaan seorang hamba yang sejati, hakiki. Yang hakiki dan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepanjangan umurnya. Berikan umur dia umur yang panjang. Ya. Sampai dengan umur yang panjang Allah beri kesempatan dia untuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk berharap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini rahasianya kenapa kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta kematian. Ya, mana tahu ternyata dengan panjangnya bertambahnya umur kita, bertambah juga kebajikan yang kita lakukan. Bertambah juga inabah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya, bahwasanya perkara yang dipastikan, suatu kepastian yang namanya maut itu laisa biadamin mahd, bahwasanya kematian itu bukan suatu perkara yang sekedar ketiadaan, hilang saja begitu saja. Ya. Tapi yang harus dilihat, ya, dari sisi apa?
yaitu inqita'i ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatihi wa haylulati bainahuma. Wa haylulati bainahuma. Iya. Tapi yang semestinya seorang yang diberikan taufik oleh Allah SWT melihat ya kecenderungannya orang mati ya sekedar mati sudah lewat karena sudah tua. Ya. Mati ya sudah mati karena kanker stadium 4. Seakan-akan suatu perkara yang alamiah terjadi begitu saja. Ya. Tapi yang harus disoroti sesungguhnya kematian itu hakikatnya terputusnya ruh dari badan. Ini yang pertama. Ya. Terpisahnya ruh dari badan. Dari jasad. Ya. Yang tadinya menyatu, ruh itu di dalam jasad, tapi ketika maut menjemput itu berpisah dia. Dan yang harus dirasakan ya, itu tabaddalu hal. Wa intiqal min dar ila dar. Yang paling harus kita rasakan itu berpindahnya ya, tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Tempat tinggal dia di dunia ini pindah ke tempat tinggal dia nanti di akhir, di awal daripada perjalanan dia menuju akhirat. Fase perantara antara alam dunia dan alam akhirat, alam barzakh, pertengahan antara alam dunia dan alam akhirat, pertengahan. Ini yang harus betul-betul diambil pelajaran dan sering diingat-ingat. Bahwasanya kematian itu perpindahan dunia ke dunia yang lain, perpindahan alam ke alam yang lain, perpindahan kehidupan bukan kehidupan yang lain kepada kehidupan yang lain, bukan mati kemudian selesai urusannya. Sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Ya. Karena suatu perkara yang tidak real. Ya. Suatu perkara yang tidak bisa disentuh dengan kasat mata. Tidak bisa diraba dengan panca indera. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merenung dengan renungan yang membuahkan hasil keimanan kepada si kehidupan setelah kematian. Ya. Kecenderungan manusia selalu seperti itu. Selalu mengingkari suatu perkara yang akal dia tidak sampai. Bukan yang masuk akal ya. Kecenderungannya manusia mengingkari suatu perkara yang akal dia tidak bisa masuk ke sana. Karena suatu perkara yang disepakati oleh semua orang-orang yang berakal. Baik dari kalangan falsafah, filsafat, filsuf-filsuf. Banyak perkara-perkara yang jelas-jelas gamblang yang tidak bisa masuk akal manusia. Yang tidak bisa dicerna, bukan tidak bisa masuk akal, yang tidak bisa dicerna, terbatas, dikasih limit oleh Allah SWT, batasan akalnya untuk menerawang perkara-perkara yang tidak sanggup dicernanya. Banyak sekali, di dalam tubuhnya saja sekian banyak yang masih rahasia. Ya. Dalam tubuhnya saja, yang ada di dalam jasad kita, ya, belum lagi alam yang luasnya seluas lautan, belum lagi jagat raya yang tiada terbatas menurut kemampuan ilmu pengetahuan sekarang. Sekian banyak perkara-perkara yang tidak bisa akal manusia untuk mencernanya. Ya. Dan suatu perkara yang sangat-sangat masuk akal. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada manusia, Allah berikan kelebihan akal untuk berpikir ya, dibandingkan hewan-hewan di sekitar kita. Ya. Allah berikan ya, kelebihan manusia memilah yang baik maupun yang benar, yang menyakitinya maupun yang tidak menyakitinya. Hewan tidak peduli dia. Apakah ini memadonakan dia? Yang penting dia happy. Yang penting tidak terasa panas sudah. Ya. Di sini, terkala Allah SWT berikan karunia akal sehat untuk berpikir. Ya. Makanya Allah banyak tuntun manusia di dalam Al-Quran. Ya. Untuk berpikir lagi, apa sih hakikat kehidupan manusia ini di dunia. Berpikir lagi, camkan lagi. Ya. Renungkan lagi. Ya.
hakikat daripada kehidupan kita. Ya. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Fata'ala al-malikul haqq. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian wahai manusia, kata Allah, begitu saja makan, tidur, berhubungan suami istri, bermuamalah, begitu saja. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami, tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap kehidupannya, perilakunya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan perkara seperti ini. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha mulia Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada yang seperti ini. Bertentangan sama sekali dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak bedanya dengan makhluk-makhluk yang jahil. Terkala menciptakan seonggok makhluk yang berakal, kemudian dia tidak beda dengan binatang. Ya. Tidak ada bedanya dengan binatang. Punya akal, hanya saja ini punya akal, ini tidak punya akal. Kemudian kematiannya selesai urusannya. Jadi tanah, selesai. Maha suci Allah dari tuduhan yang keji semacam ini, kata Allah SWT. Sama sekali bertentangan dengan hikmahnya Allah SWT. Percuma Allah SWT berikan akal. Berikan hati nurani. Tatkala mereka mengira bahwasanya manusia, orang mengira bisa dengan keyakinan dia ucapkan, sempat dia ucapkan, bisa dengan tidak sempat dia ucapkan tapi ada keraguan-raguan di hatinya. Ketidakyakinan dan ketidakmantapan bahwasanya apa benar sih? Setelah kematian nanti akan, setelah orang meninggal kemudian akan datang malaikat, kemudian akan disiksa, atau datang malaikat kemudian dikasih kabar gembira, akan dibuka pintu surga, apa benar sih? Ya, di sinilah rahasia kenapa manusia diberikan akal, tidak sebagaimana sapi dan babi-babi yang terus menerus dalam keadaan tidak berakal, sehingga dia akan melakukan apa saja yang dia sukai tanpa batasan-batasan yang telah ditetapkan. Maka yang harus selalu dicermati, kita sadar dan terus direnungkan, bukan cuma kejadiannya itu sebagai pemahaman yang ada di akal kita, tapi butuh penghayatan sehingga bisa diambil pelajaran dari setiap kejadian kemarin, kakek kita kemarin lagi, nenek kita sebelumnya lagi, tetangga kita sebelumnya lagi, mungkin anak kita sebelumnya lagi, mungkin tetangga kita sebelumnya lagi, mungkin saudara kita. Sehingga tidak terjadi proses yang sekian banyak, pelajaran-pelajaran yang berharga, hilang begitu saja. Sebagaimana ayam kehilangan anaknya, sebagaimana sapi kehilangan mantan suaminya. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Ya. Padahal tatkala kematian menjemput seorang berpindah alam, berpindah dimensi kehidupan, jadi sekedar dimensi kehidupannya saja yang berubah, berpindah, bukan akhir dari segala-galanya. Mati di seorang manusia yang kasat mata ini, sosok yang kasat mata ini, yang tercium baunya, yang merasakan kulitnya, ini dicabut oleh Allah SWT ruhnya melalui malaikat maut. Kemudian ini kan cuma sekedar dengan ruh tersebut, ruh ini tetap, ruh ini tidak akan habis nantinya. Salah satu makhluk Allah SWT yang tidak akan habis, tetap ruh yang, jadi kalau jasad kita habis, jasad kita yang di dunia ini habis, habis nanti akan dimakan ulat, dimakan di ada penguraian situ, bakteri dan lain sebagainya, mikroorganisme dan lain sebagainya. Ini dimensi alam dunia.
yang bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya betul nanti tubuh kita ini jadi jasad kernik kemudian disedot oleh tumbuh-tumbuhan. Betul, betul semua itu adanya. Tapi yang Allah SWT berikan peringatan, ya, kasih pelajaran untuk akal kita itu menggali dan berpikir bahwasanya itulah kelebihan seorang manusia yang Allah berikan akal. Bahwasanya ini cuma sekedar perpindahan alam saja, ya, bukan daripada akhir segalanya. Mungkin tubuhnya dimakan ulat, mungkin tubuhnya dimakan sama jasad-jasad, diserap oleh tumbuhan dan lain sebagainya, ya, jadi mineral dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya alamnya sudah berpindah, dimensinya sudah berpindah, ya, dimensi kehidupannya sudah berpindah. Jadilah alam barzah, fase perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Sehingga, ya, sehingga memang tidak bisa, ya, tidak bisa seorang taruh di kuburannya, kemudian dipasang CCTV dan lain sebagainya, mana mereka datang? Nggak ada. Yang ada sekian tahun, iya, walaupun kejadiannya seperti itu aja, cuman datang satu, ada ulat, kemudian airnya habis, begitu saja. Ya. Karena CCTV itu dimensinya dimensi dunia. Tidak ada CCTV yang bisa membongkar dimensi alam barzakh. Ya, belum ada dan tidak akan bisa. Itu rahasia Allah SWT. Namanya alam ghaib, salah satu bentuk alam ghaib. Ya, dimensinya sudah bukan dimensi yang bisa dicerna oleh panca indera. Ya. Dan ini kuasa Allah SWT. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala apa yang Allah kehendaki maha mampu untuk mewujudkannya. Ya. Jadi orang yang berakal, sehat, cenderung akan menyerahkan ini kepada Allah. Ya. Bahwasanya selama dia beriman, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mewujudkan perkara tersebut, itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah untuk mengadakan perkara yang sampai sekarang akal manusia itu belum bisa menembusnya. Karena kita akui akal tadi terbatas dengan keterbatasan yang telah Allah tentukan. Kalau diberikan kelebihan, tidak ada gunanya lagi diturunkannya Al-Quran. Iya. Tidak ada gunanya lagi diturunkannya kitab-kitab dari langit, tidak ada guna. Rasul-rasul datang tidak ada guna kalau semuanya diberikan kelebihan untuk bisa menembus alam itu. Semuanya jadi baik. Semuanya jadi soleh. Semuanya beriman, tidak ada yang kafir. Dan ini bertentangan dengan konsep yang azali. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang azali yang sudah ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan jin dan manusia. Pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka dan rahmat. Ini tidak ada yang bisa memaksa Allah murka dan tidak bisa ada yang memaksa Allah memberikan rahmatnya. Allah sudah tetapkan. Ya. Artinya sudah dari sana sudah begitu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka dan harus ada yang dimurkai. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, kasih sayang, lemah lembut dan harus ada yang disayangi dan dirahmati. Itu suatu perkara yang lazim dan tidak bisa ditanyakan. Ya. Kenapa Allah seperti itu? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka? Ya terbatas kita untuk bertanya untuk perkara seperti itu. Ya. Pada dasarnya, asalnya Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat rahmat. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sifat murka. Ya. Sehingga sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada konsekuensinya. Sifat rahmat membutuhkan yang dirahmati. Sifat murka perlu ada yang dimurkai. Farasallahu ta'ala afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmat dan kasih sayang itu memang lebih dominan daripada sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agak menggembirakan kita. Ini yang membuat kita semakin husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas mendahului daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita kecipratan yang
dominan tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan tatkala kita yakin dengan seyakin-yakinnya, ya, walaupun keyakinan masing-masing kita akan berbeda-beda satu sama lainnya, mungkin 1000 yang hadir di sini, 1000 pula keyakinannya, ya, terhadap kadar keyakinan tebal, sedang, rendah itu berbeda-beda di sisi Allah SWT. Ya, sebagaimana yakinnya Abu Bakar tidak sama dengan yakinnya Umar. Yakinnya Umar tidak sama dengan yakinnya Utsman dan Ali dan seterusnya. Ya. Jadi yang harus diambil pelajaran dan selalu dicamkan bahwasanya proses kematian itu cuma sekedar perpindahan, sekedar tanda saja. Sekedar tanda berpindahnya si fulan sebagai sosok manusia dari alam dunianya berpindah kepada alam barzah. Ya, sekedar itu saja. Sekedar numpang lewat saja. Dia berpindah, dia izin untuk berpindah ke alam barzah. Gerbang alam akhirat. Sekedar numpang saja. Sekedar lewat pintu, namanya pintu kematian. Ya. Wa huwa min a'zamil masa'ib. Dan ini salah satu bentuk musibah yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat yang 100-106. Fa asabatkum musibatul maut. Ya. Fa asabatkum musibatul maut. Menimpa kalian musibah kematian. Fal mautul wal musibatul uzma wa raziyatul kubra. Kematian adalah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat dahsyat. Tapi yang harus diambil pelajaran dari sini, yang harus dicamkan di sini, dinukil ada Imam Al-Qurtubi, qala ulama'una wa 'azamu minhu al-ghafl 'anhu wal i'rad 'an dhikrihi wa qillatu at-tafkir fihi wa tarkul 'amalillah wa inna fihi wahdahu la 'ibratan liman i'tabara wa fiqratan liman tafakkar. Betul, sesungguhnya maut, kematian, ruh yang dicabut dari jasad seseorang itu adalah musibah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Ya. Yang cuma bisa kita reka-reka saja. Makanya ulama banyak menganjurkan supaya kita tuh kalau ada kesempatan terus melihat orang-orang yang dicabut sedang sakaratul maut, perhatikan terus. Ya. Perhatikan terus. Itu termasuk pelajaran. Ya. Terus. Ya. Itu adalah musibah yang sangat dahsyat. Menyakitkan. Wa inna lil maut la sakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, perkara-perkara yang sangat-sangat dahsyat yang cuma tahu orang yang merasakannya saja. Mati dulu coba rasakan bagaimana sakaratul maut. Ya. Ya. Sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Sebagian riwayat menyebutkan seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Coba rasakan. Ya, coba ambil kambing, kulitin hidup-hidup. Apa jadinya itu kambing? Ketika terlepasnya ruh dari jasad. Ya. Coba rasakan. Atau kita. Ya, dikulitin hidup-hidup. Musibah yang besar. Berkata ulama kaum muslimin, ulama sunnah, wal wa a'zam minhu, yang lebih dahsyat daripada itu, yang lebih besar daripada ini, yang lebih besar daripada musibah ini, yang tadi sudah digambarkan betapa dahsyatnya, itu al-ghaflatu anhu, lalai daripada kematian. Kalau sekiranya kematian itu adalah musibah yang sangat besar dan dahsyat,
musibah yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi lalai daripada perkara ini. Dan mungkin semuanya kita lalai daripada perkara ini. Ya, buktinya kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Ya, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lau a'lamu, lau ta'lamu, lau ta'lamuna ma a'lam, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Ya. Wala taraktum taladdud binisaikum ala furushikum wala kharajitum ila saudat taja'aruna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian itu tahu, sadar seperti apa yang aku tahu dan sadari, niscaya kalian akan sedikit tertawa, kalian akan menangis terus, kalian akan tidak peduli lagi bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Kalian cuma berusaha untuk mencari tempat-tempat yang tinggi, meraung-raung, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dikarenakan kita selalu lalai. Dikarenakan ilmu kita sedikit. Dikarenakan iman kita tipis sehingga ketawa kita lebih dominan daripada menangis kita. Wal iyadzubillah. Ya, yang lebih besar daripada musibah kematian, yaitu seorang lalai daripada kematian tersebut. Dan ini bukan cuma sekedar ilmu tentang adanya kematian sehingga dia dikatakan tidak lalai, tapi yang lebih real daripada itu amalannya. Dia menunjukkan seorang ini, walaupun dia tahu saya mati, ya, tapi tidak cukup seperti itu. Dikatakan orang itu sudah terjaga daripada peristiwa kematian, tidak lalai daripada kematian. Tapi yang lebih daripada itu, apa realisasinya daripada kehidupan dunianya? Mana amaliyahnya? Mana amalannya? Mana takwanya? Itu bukti seorang itu tidak lalai daripada kematian. Bukan cuma sekedar tahu saya mati, pasti mati. Ya. Tapi ternyata amalannya menunjukkan dia sama sekali lalai daripada kematian. Yang lebih besar daripada musibah kematian, al-i'rad an dzikrihi, berusaha menjauhkan diri untuk mengingat-ingatnya. Sedikit mengenang kematian. Bagaimana kalau sekiranya saat ini, detik ini kematian menjemputku. Ya. Yang lebih besar lagi musibah daripada itu semua, tarkul amalillah. Ya. Tidak beramal untuk bekal kematian tersebut. Ini kan perjalanan yang baru. Ya. Pintu yang baru, alam yang baru, dia butuh perbekalan. Yang seyogianya seorang manusia itu harus ada bekalnya. Mau safar kok tidak berbekal? Apa jadinya? Ini kan cuma ma'bar, cuma halte saja. Ya. Kita akan menuju perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Ya. Ya, ini baru halte saja, baru halte yang pertama. Kita akan menuju ke kampung halaman kita yang seutuhnya. Sehingga harus ada perbekalan dong. Terkala tidak memiliki perbekalan, ini menunjukkan dia selalu lalai terhadap halte-halte yang berikutnya. Dia selalu lupa terhadap halte-halte yang berikutnya. Wa inna fihi wahdahu la ibratan liman ittabara wa fikratan liman tafakkar. Sesungguhnya pada kematian itu ada pelajaran bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Cukup sebagai wejangan sebenarnya untuk memperbaiki diri dengan kematian. Nggak usah terlalu banyak wejangan, dengan ingat-ingat terus kematian. Itu akan bisa memperbaiki diri orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la yatamanna yanna ahdukum al-maut imma musinan falahu ayyazada khairan wa imma musian falallahu istatib.
Jangan sekali-kali seorang mengharap kematian kalau sekiranya dia orang yang baik, mudah-mudahan akan bertambah kebaikannya. Kalau sekiranya dia orang yang tidak baik, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengannya dia bisa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah al-kitab talabul utba wa huwa ar-ridha wa dzalika la yahsul illa bit-taba wa ar-ruju' anil dzunub. Apa maksud Rasulullah SAW minta keridhaan Allah? Kalau sekiranya dia tadi sekiranya dia orang baik, mudah-mudahan dengan panjangnya umur dia, dia akan bertambah kebajikannya. Kalau dia sekiranya orang-orang yang tidak baik, yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan, mudah-mudahan dia bisa minta keridhaan Allah dengan diberikan peluang lagi untuk bertaubat. Maksudnya, tidaklah seorang bisa mendapatkan keridhaan Allah padahal dia sudah terlanjur terjerumus ke dalam kemurkaan Allah kecuali dengan taubat dan rujuk daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Bersegera untuk bertaubat kepada Allah dan kembali daripada dosa-dosa yang dia lakukan kepada ketaatan. Ya. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah Tusturi rahimahullah annahu qala, dia berkata, la yatamanna ahadukum maut illa salasa, rajulun jahil bima ba'dal maut, aw rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaihi, aw mushtaqun muhibbun li Allah azza wa jalla. Ya, tidak ada orang yang berharap kematian kecuali tiga orang. Ya, coba pilih di mana kita daripada tiga orang ini. Orang yang pertama, orang yang jahil dengan hakikat kematian dan kehidupan setelahnya, sehingga dia tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh untuk berharap kematian. Sehingga ya, berapa hari ini coba lihat orang terjun bebas di sana sini karena jahil, tidak ngerti hakikat kematian setelahnya dan apa yang akan menghampirinya nanti setelah kematian. Ya, waliyadzubillah. Yang kedua, rajul yafiru min aqdarillah ta'ala fi alaih, orang yang berusaha untuk lari daripada takdir-takdir yang menyesakkan dadanya. Dia tahu hakikat kematian, dia tahu kehidupan kematian, tapi dia tidak kuat, tidak sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ya. Kalau orang yang jahil, memang dia menutup akalnya, menolak akalnya untuk bisa mencerna kehidupan setelah kematian, sehingga dia pikir in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mab'utsin, ini cuma kehidupan kita dunia saja, kita mati, kita hidup, tidak dibangkitkan. Itulah apa yang terjadi di orang-orang kafir. Orang yang kedua, orang yang berusaha untuk lari daripada takdir Allah, terlilit utang, ya udahlah. Dia pikir ternyata bisa menyelesaikan urusannya. Ternyata urusannya lebih besar dan lebih besar, serta jauh lebih besar daripada utang-utang yang terlilit darinya. Ya. Orang yang ketiga, mustaqun muhibbun liqa Allah, orang yang rindu terhadap kampung akhiratnya, yang rindu bertemu dengan Allah SWT, cinta, kepingin cepat-cepat ketemu Allah SWT. Ya, lihat di mana kita dari tiga orang tersebut. Ini orang yang mustaq muhibbun liqa Allah, ini aulia Allah SWT. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Sesungguhnya wali-wali Allah SWT tidak ada ketakutan dan tidak juga mereka bersedih. Ya. Mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mustaqun muhibbun liqa Allah azza wa jalla. Ya. Yeah. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah SWT akan mencintainya. Allah akan mencintai pertemuan dengan dia.
Ini entah sampai kapan kita bisa sampai derajat yang seperti itu. Yang lebih ngeri justru orang yang mengira dia mencintai segera bertemu Allah, tapi ternyata Allah murka kepada dia. Sok dia mencintai Allah, tapi ternyata itu persangkaan dia saja. Ini yang paling mengerikan. Merasa yakin, mantap ada pada dia, sehingga dia dengan membuka dada, saya siap bertemu engkau ya Allah, padahal ternyata Allah sambut dengan kemurkaannya. Ini yang waliyadzubillah, sebagaimana yang terjadi orang-orang munafikin, dan sebagian orang-orang yang munafikin yang tidak sadar terjatuh kepada kemunafikan. Alla innahum sidun walakin la yashurun, kata Allah. Sesungguhnya orang mereka itu orang-orang yang rusak, yang merusak. Ya, tapi mereka tidak sadar. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya am yasabbuna annam yusinnu sunnah. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah mau kami kabarkan kepada mereka orang-orang yang merugi amalannya, ya. Merugi amalannya, ya. Padahal nanti di akhirat dia dalam keadaan dia merasa dia sedang berlaku kebajikan, ya. Padahal dipenuhi dengan kemunafikan, dipenuhi dengan riya, dipenuhi dengan ujub, dipenuhi dengan kibir, ya. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, ya. Dan meremehkan orang-orang sekitar dia, ya. Selalu melihat orang dengan rendah. Selalu melihat orang ini tidak ada apa-apanya. Dia selalu lebih tinggi. Wah, ini celaka. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, min ru'unatin nafs. Ini bentuk, ini realisasi kedunguan seseorang. Ya. Kedunguan seseorang. Merasa dirinya sudah baik. Ya. Merasa dirinya sudah mantap keimanannya. Ini bukti nyata tentang kedunguan seseorang. Ketololan yang sangat tolol. Ru'una. Tidak ada yang lebih tolol daripada itu. Tidak ada yang lebih dungu daripada itu. Terkala seorang sudah mantap. Wah, saya ini sudah hebat imannya. Saya sudah. Dan segala macam. Padahal, iya. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kurang apa Umar? Ya. Sekian banyak hadis yang menyebutkan dia masuk surga. Ya. Sekian banyak ayat turun membenarkan ucapan Umar. Maka kata Rasulullah SAW, laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku yang paling berhak, Umar. Ya. Lau salaka Umar fajjan lasaka syaitan. Fajjan ghair fajj Umar. Kalau Umar lewat satu gang, berusaha syaitan cari gang yang lain. Syaitan lari mirip-mirip. Ya. Kalau kita kan enggak lewat satu gang, syaitan rami-rami. Nyimpel gitu. Ya, waliyadzubillah. Apa? Ya. Umar pernah disebutkan di Rasulullah cerita, ya, Umar aku lihat sorga, aku masuk ke dalam sorga, aku lihat ada istana megah, luar biasa megahnya, aku lihat di situ ada jariyah, ada bidadari. Ternyata itu istanamu, hai Umar. Hidup kurang apa bahagianya lagi kalau sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, aku lihat sorga, wahai saudaraku, wahai sahabatku, ternyata di situ ada istana yang megah, besar, indah, ya, luar biasa indahnya, aku lihat ada, ternyata ada bidadari, aku pengen lihat-lihat lah. Ternyata aku dikasih tahu itu istana Umar. Apa seorang muslim kalau dikabarkan seperti itu jadinya? Mungkin sudah mabuk kebayang sudah. Ah, udah kapan mati? Pengen masuk surga, pengen lihat istananya. Laula tadzakkar ghairatak la dakhaltuha ya Umar. Kalau aku tidak ingat engkau itu luar biasa pencemburunya, jangan-jangan engkau cemburu, aku lihat juga ada bidadari. Bidadari kamu pula kan? Ya Rasulullah, alaika aghar, menangis Umar. Apakah engkau pantas aku untuk cemburu karenanya? Orang yang sedemikian, coba, iman dan takwanya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rasulnya, masuk surga kamu. Toh tidak lupa daratan. Tidak seperti kita merasa, wah, ya, mentang-mentang sudah kenal majelis salat, wah sudah, semua orang dianggap semut, sudah. Ya. Melihat dengan mata, sebelah mata semua.
Ya. Ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat. Ya. Jika ya. Ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, hadisnya sahih. Di Sahih Bukhari. Ditikam, dek, jatuh ketika salat subuh. Ya. Segera digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Segera dengan salat yang ringkas, kemudian dilihat Umarnya. Ya. Toh, pas dikasih minum air putih, keluar darah. Kasih susu, keluar merah. Pas sudah, tembus. Beracun pula. Pisau bermata tiga, beracun pula. Ya, ya sudah. Ya, mati sudah. Bakalan. Tapi, lihat Umar. Tidak toh terus cengenges-cengengesan. Wah, sebentar lagi sorga, zen. Enggak. Menangis sejadi-jadinya. Merapat sejadi-jadinya. Waili Umar illam yaghfir lahu rabbu. Waili Umar illam yaghfir lahu rabbu. Waili ummi Umar illam yaghfir lahu rabbu. Celaka Umar kalau Tuhannya tidak mengampuni dosanya. Terus diulang-ulang. Celaka Umar kalau Tuhannya tidak mengampuni sekian banyak dosanya. Celaka ibunya Umar sekalian kalau sekiranya Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya. Ya. Seorang Umar yang sekian banyak pujian-pujian dari Allah dan Rasulnya untuk dia, coba lihat. Tidak toh lupa daratan. Tetap ngilut menunjukkan ilmu dan takwanya dia. Ya. Melihat ilmu dan takwanya dia. Tidak toh serta lupa daratan merasa mantap dengan apa yang ada pada dia. Ya. Husnudzon kepada Allah wajib. Tapi husnudzon kepada diri sendiri ini min ru'umatin nafs. Dikatakan oleh Imam Nukai Mahimu'ala. Husnudzon kepada Allah itu hukumnya wajib. Berbaik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib. Tapi berbaik sangka kepada diri dia yang selalu mengajak kepada kejelekan, ini merupakan kedunguan dan ketololan yang ada pada dirinya. Ya. Makanya tak kala Umar tidak menyolati seorang munafik, dia tidak tahu. Dia kira orang mukmin ketika dia jadi khalifah. Baru siap-siap mau Allahu Akbar. Baru mau Allahu Akbar ditarik dengan keras oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ilaika anhu ya amirul mu'min fa innahu mimman sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Jangan kau salati dia wahai amirul mu'minin. Kaget Umar, berbidik. Karena dia termasuk salah seorang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang-orang munafik. Jadi Hudzaifah adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahasia Rasulullah SAW, salah satunya penamaan penyebutan sifulan munafik, artinya apa? Masuk neraka, sifulan masuk neraka, kekalan neraka, di neraka jahannam paling menyebab bawah. Itu, ini salah satunya oleh Amirul Mukminin. Ketakutan Umar. Ketakutan. Ya. Gemetar, as'aluka billah ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minhum. Aku minta kepada Allah ya Hudzaifah. Gemetaran ketakutan. Apakah aku termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara mereka? Ya, Umar coba. Sampai begitunya. Masih takut kalau sekiranya dia termasuk dari orang-orang munafikin, termasuk orang-orang yang calon penghuni neraka jahanam paling bawah. Kita kapan takutnya terhadap kemunafikan? Yang menunjukkan betapa jauhnya iman dan ilmu kita daripada Umar radhiyallahu anhu, sehingga seakan-akan surga itu di depan mata kita. Menunjukkan jauhnya ilmu kita. Menunjukkan betapa arunahnya kita. Betapa dungunya kita. Terhadap melihat fakta dan realita yang sesungguhnya di balik ini. Sehingga selalu kita dalam keadaan lapang dada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, Allah penyayang, hamba-hambanya bisa minta taubat kapan saja. Ya. Tapi tidak pada seorang seperti Umar radhiyallahu taala anhu. Detik-detik akhir sudah janji surga segala macam, tapi tidak seperti itu. Ya. Dalam keadaan kita meremehkan orang pula. Orang lain seakan-akan lebih rendah daripada kita. Ya, padahal kata Rasulullah, at-taqwa hauna. Siapa tahu hakikat takwa, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada dua orang yang masuk masjid. Satunya berlumuran dengan dosa, satunya orang saleh tapi merasa dirinya mantap, yang satunya merasa rendah di hadapan Allah, mohon pengampunan Allah, ya Allah celaka aku kalau tidak.
apa kata Imam Qayyim rahimahullah, ma aqrabu hadza ila rahmatillah wa ma aqrabu hadza ila maghfirillah. Orang yang berlumuran dosa tadi ternyata betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah, dia yakin kalau tanpa pertolongan Allah dia akan celaka. Betapa dekatnya orang ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa dekatnya satu orang tadi yang soleh kesannya, yang bertakwa, masya Allah ilmunya, tapi dia merasa mantap dengan iman kepada dia, merasa istighna, betapa dekatnya itu dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu ya, kan at-taqwa huna, kata Rasulullah SAW. Hakikat takwa itu di sini, siapa yang tahu? Ya. Baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik, kita akan melanjutkan pada pembahasannya. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam.